Bersumber dari video amatir yang diperoleh dari media sosial Instagram, terlihat mobil iring-iringan ambulans saat sedang melintas di atas jembatan Musi 4 dari wilayah Ilir menuju ke Ulu. Setelah tiba di lokasi, nampak terlihat dua orang pria turun dari kendaraan menggunakan APD lengkap protap COVID saat menurunkan barang-barang seserahan untuk pernikahan. Lokasi pernikahan ini sendiri terletak di kawasan Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Mengetahui kejadian ini, pihak dari Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui juru bicara Satgas COVID Yudi Setiawan angkat bicara. Menurutnya, ambulans tersebut bukan milik dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palembang, melainkan milik salah satu klinik kesehatan swasta yang ada di Kota Palembang. Untuk pemilik ambulans itu sendiri, telah dipanggil oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk selanjutnya diberikan teguran tertulis dan lisan. Beberapa hari ini, mulai dari kemarin ya, ada viral tentang ambulans yang membawa hantaran pernikahan. Ya. Nah, artinya ini kalau kami dari Dinas Kesehatan menyikapinya adalah sesuatu yang salah ya. Kita tahu bahwa peruntukan ambulan itu adalah untuk membawa orang sakit ataupun untuk membawa jenazah ya. Nah, kita sudah memanggil yang bersangkutan penanggung jawab klinik swasta. Jadi ambulan ini punya klinik swasta dan kita sudah panggil penanggung jawabnya, kita berikan peringatan secara lisan dan mungkin beberapa hari ke depan akan kita beri juga peringatan secara tertulis. Berarti ini jelas memang ambulan kita ya, dari ambulan di Palembang, tetapi bukan ambulan punya pemerintah. Ini adalah ambulan dari klinik swasta. Ya. Tindakannya nggak untuk dinas apa kira-kira? Ya, sejauh ini kita akan beri peringatan. Kita beri peringatan dulu, ya ke depan mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi, terutama pada semua fasilitas yang mempunyai ambulan ya. Ya. Jadi harapan kita adalah ambulan itu dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan.